seterusnya saya nak sebut juga cerita pasal makan talam tadi tu kan. Lepas ni kita akan makan berjemaah. Saya teringat dalam kitab Riyadhus Salihin, masa tu Rasulullah makan beramai-ramai, dah duduk dalam hidangan, dah duduk, tiba-tiba ada satu tangan yang kolo sebab dia lapar. Belum sempat baca doa, belum sempat baca bismillah apa, dia terus kolo untuk ambil makanan. Kemudian Rasulullah pegang tangan dia. Kemudian Rasulullah sebut, sesungguhnya syaitan, syaitan mengambil bahagian daripada tangan orang ini. Ha, kalau kita dengar macam kasarlah. Dan Nabi sebut, aku sedang memegang tangan syaitan. Sesungguhnya syaitan mengambil bahagiannya melalui tangan ini. Nabi pegang. Ha, kita jangan sebut macam tu pula ya. Tiba-tiba nampak nanti ada orang nak ambil kuih, saya sedang memegang tangan syaitan. Sesungguhnya syaitan memasuki melalui tangan ini. Abillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijabnya terbuka dan kata-kata Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi. Dan hadis itu untuk disampaikan kepada kita supaya kita faham. Dan orang tu tak adalah kecil hati ke apa. Maksudnya Rasul nak bagi tahu kalau dalam satu majlis ada seorang contohnya yang makan nanti tak baca doa, maka dah ada ruang untuk syaitan masuk ke dalam majlis makan-makan kita nanti. Walaupun ada seorang. Maksudnya syaitan ni dia tengok je mana yang tak mulakan dengan bismillah ataupun tak baca doa, maka dia akan masuk ke dalam majlis makan itu dan makan bersama-sama dengan kita. Ha. Sebab itu kadang-kadang kita kan jemput orang datang ke rumah untuk ada majlis apa-apa. Sebagai tuan rumah tak salah kita kata insya-Allah sama-sama kita baca doa makan ya. Kadang-kadang orang ramai-ramai sambil borak-borak lupa nak baca. Lagi-lagi dia nampak ada gelang emas yang baru dekat tangan orang tu. Ha, eh lawai gelang baru ke? Ori ke gelang emas Korea? Ha, tiba-tiba kan. Apa-apalah, kadang sambil borak makan lupa nak baca bismillah. Jadi tuan rumah ni jemput, okey jemput semua, jangan lupa baca bismillah, jangan lupa baca baca doa makan. Contoh juga lepas ni kan. Biasanya kalau saya ada majlis makan-makan begitu, ni MC contohnya, terus sebut, okey dengan itu kita baca doa makan siap-siap. Ha, supaya memperingati, masya-Allah. Nabi kata sesungguhnya syaitan ini akan masuk melalui siapa yang tak mulakan dengan bismillah. Nabi pegang tangan. Seolahnya tangan syaitan yang sedang holo, bukan tangan orang. Tapi yang Nabi pegang itu tangan orang lah. Nabi nak memberi peringatan yang keras, yang tegas. Masya-Allah. Kemudian dalam keadaan yang lain, ada seorang kanak-kanak yang lapar kemudian holokan tangan. Nabi pegang juga. Budak-budak, kita jangan rentap. Kita kadang-kadang kasar dengan anak ataupun cucu kan. Dia nampak tak basuh tangan, ambil tangan kiri kita terus pam. Bila kita rentap, hati pun akan tersentap. Dah tak lalu dah nak makan, tak selera. Lagi buat kat suami, jangan buat macam tu kan. Tiba suami ni kan lapar tak baca pam, apa ni? Ajar sikit ni, pam. Jadi cara Nabi penuh kasih sayang, Nabi pegang tangan. Nabi pegang menahannya. Kemudian Nabi sebut, Samillah, sebutlah nama Allah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Wakul mimma yalik, Wakul biyaminik, Wakul mimma yalik. Nabi sebut, makanlah tangan kanan dan ambillah yang paling dekat. Adab kita bila makan beramai-ramai, ambil dulu yang dekat dengan kita. Barulah semua tak berebut ambil lauk. Kan kalau makan ramai-ramai, semua nak tuju lauk dulu kan? Boleh jadi bergaduh, boleh jadi macam tersentap dan sebagainya. Lagi kita kat rumah, kita nak kita didahulukan mak. Bagilah mak dulu lah. Ha. Jadi ambillah yang paling dekat, itu adalah sunnah terus dapat pahala. Masya Allah. Jadi saya nak cerita satu kisah bagaimana ya seorang hamba Allah ni saya dengar daripada ceramah. Saya tak ingat ustaz mana tapi kisah benar. Ada seorang pasangan suami isteri non-Muslim. Asyik bergaduh je. Hati tak tenang. Bergaduh je. Kita ni kalau dah ditarik mawadah kasih sayang dalam rumah tangga, semua perkara nak jadi rasa panas. Makan bersama tak kena, tak makan bersama tak kena. Bercakap pun bergaduh, tak bercakap lagi bergaduh. Tengok pun tak kena, tak tengok pun tak kena. Senyum pun salah, tak senyum pun salah. Kenapa senyum tu? Alah senyum pun salah. Tak senyum? Kenapa tak senyum? Masam je. Maksudnya kalau hati tu dah tak ada kasih sayang, semua jadi tak kena dah belaka. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ini cerita pasangan non-Muslim ni.
bagaimana pasangan ini akhirnya masuk Islam. Nak ditakdirkan Allah, satu ketika suami ni dia pergi ke satu majlis, masjid ke mana ke wallahualam, tapi adanya makan talam. Makan talam ini makan sunnah Nabi ya, makan bertalam beramai-ramai dengan anak-anak, makan beramai-ramai dengan para sahabat, makan dengan isteri-isteri. Jadi sahabat Nabi ni, sahabat Nabi cerita tadi ni, dia hadir satu majlis, kemudian makan beramai-ramai, orang ajak dia, dia pun datang. Dia non-muslim ni. Jadi masa makan dia rasa geli mula-mula. Dia tengok ada macam-macam bentuk tangan, warna tangan. Ada yang berbulu, ada yang hitam, ada yang cerah, betul kan? Tetapi dia rasa macam mana orang Islam boleh berkongsi satu talam beramai-ramai. Kongsi lauk, kongsi sayur, kongsi kuah. Masing-masing masa makan ni akan tolak, akan bagi. Masa makan bukan ingat pada diri kita, ingat pada orang. Dan entah macam mana, walaupun makanan itu tak banyak tapi kenyang. Ada sabda Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin, dia ada bab makan, adab makan, dikumpulkan semua hadis-hadis berkenaan dengan makan. Satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, aku makan tapi tidak kenyang. Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah tanya, "Kamu makan dengan siapa?" "Saya makan seorang-seorang." "Kalau kamu tidak kenyang, maka makanlah berdua. Kalau berdua tak kenyang, makanlah bertiga. Kalau bertiga tak kenyang, makan berempat." Maksudnya Nabi suruh makan lagi dengan ramai-ramai. Kerana jamaah itu barakah, Nabi kata. Kita ingat makan seorang-seorang lagi kenyang sebab banyak. Tapi rupanya bila makan beramai-ramai itu, berjemaah itu, lagi membawa kekenyangan, dan kekenyangan itu barakah, lalu akan menguatkan tubuh badan untuk ibadah. Tetapi kalau makan kenyang, tak barakah, dia akan memberatkan badan kita untuk melakukan ibadah, berat untuk bangun malam. Sebab itu Imam Al-Ghazali letak nombor satu, bagaimana kaedah supaya kita boleh bangun malam qiyamul lail, iaitu makan kena barakah. Mesti cek makan dulu. Makan tak boleh berlebihan. Cukup-cukup saja untuk menegakkan tulang belakang, untuk menegakkan badan kita. Okey, cerita yang makan non-muslim tu, dia pun makanlah. Lama-lama dia rasa macam seronok. Lepas tu balik, dia ajak makan berjemaah, dia makan berdua dengan isteri. Jadi tak perlulah talam, kalau talam tak habislah pula. Jadi jauh pula jarak tu. Mungkin makan dalam pinggan yang besar sikit. Dia share makan berdua. Itu je yang dia buat. Tetapi lama-lama satu-satu masalah dia selesai. Yang duduk bergaduh, yang tak kena, ada selalu salah faham, ada selalu sangka buruk, yang asyik bergaduh je tu, lama-lama mereka sama kasih sayang balik. Mereka tak ada buat apa, tak pergi honeymoon ke, tak pergi beli hadiah ke, tak buat apa. Cuma makan berjemaah sama-sama dalam satu bekas. Lalu suami isteri pun kata, kalau kita ikut cara Islam ni, bak makan je, kita dah pun berkasih sayang. Bayangkan kalau kita ikut Islam dalam bab-bab yang lain. Akhirnya suami isteri ni masuk Islam hanya sebab bab makan itu saja. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, antara amalan pertama, macam mana nak membugarkan kasih sayang, untuk mengukuhkan kasih sayang dalam keluarga. Insya Allah, balik ni singgahlah mana-mana kedai, pergi beli talam. Ada talam tak kat rumah kita? Ada talam. Dah berdebu kan? Dah ada sarang laba-laba dah. Kadang-kadang talam tu kita letak tepi ni, tepi peti ais. Betul kan? Letak celah-celah, dah tak tahu kat mana. Masya Allah. Cuba ibu-ibu sekalian sekali-sekala buat. Buat begitu, balik anak-anak ramai-ramai, cucu-cucu, Masya Allah, boleh mengeratkan hubungan di antara cucu-cucu. Boleh mengeratkan hubungan antara ipar-ipar. Bayangkan kita kan, balik berkumpul, makan sekali dengan menantu. Menantu pula, menantu yang kita berbulu mata kita tengok. Menantu yang kalau balik, dia pandai, waktu timing keluar dia memang pandai. Time masak tu dia macam tak dengar orang tengah masak. Dia keluar time nak makan tu, baru dia keluar. Yang tu lagi geram je kan, yang tu lagi makan satu talam. Lalu tak lalu cubalah makan. Masya Allah. Subhanallah, sekali-sekala kalau boleh buat selalu ibu-ibu, kita dengan anak makan bersentuh tangan, bersentuh kongsi lauk, masa itu disatukan Allah hati, Masya Allah. Kemudian rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita, asbab kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Dan kemudian cuba belajar, suapan pertama adalah untuk ahli keluarga. Suapan pertama mesti untuk ahli keluarga.
Terutamanya untuk pasangan kita lah.